Okay, saja nak share, kita nak tukar ink third party untuk Canon, Pixma, apa ni? Pixma ts307. So ini cartridge asal, so kita guna, kita potong atas ni, buka, kita nak guna dunia bekas ni. So ni kita bawa keluar. Nampak lah, buka tepi ya. Tak buat tripod lah. Nampak eh? Okay, nampak kot. Ni kita buka keluar. Malah nak pakai tangan. Okey. So bawa keluar. Nanti kita nak buang. So ada 3 color ni. Tiga-tiga bawa keluar. Dia sebenarnya cartridge yang dia jual ni, tengok. Sikit je ink dia letak. Cepat habis tu. Okey. So yang kita beli ni, kit ni, dia datang macam gini lah. So kita masukkan. Tekan sampai bawah. Untuk warna kuning. Untuk warna biru. Okay. So getah atas ni kita buka untuk kita isi warna. So ni ada shrink. Alamak, ada guna hitam. Sekejap eh. Jarum baru. Ni jarum. Jarum. Okey, ada 1, 2, 3. Okey, cukup. Sorry, siapa? So, ambil satu. Okay, ini untuk masuk main. So kita isi. Isi sampai penuh. Bila nak penuh tu, dia akan serap dulu sepanu. Bagi masa untuk dia serap. Lebih masuk, simpan. So kuning dah. (Tuh)
Itu biru dan merah. Itu yang biru. Itu biru dah, tinggal merah. Kecil tak ada tripod ini ya. Tapi nampak okey lah. Okey, merah pula. Sorry, sorry, bunyi telefon terus jatuh. Hei. Okey. Kenapa? Apa? Okey, merah dah. Kan. Okey, sudah. Dia pasang balik. Bersihkan sikit bawah. Okey. Merah ni sudah boleh buang. Pasang. Nah, kita boleh print. Kalau tak, kita akan reset. Kita pasang. Kalau nak reset macam gini ya. Ini dia punya direction. Boleh ikut. Okay, itu je. Terima kasih. Assalamualaikum.